아니니까. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogel. Dan kali ini kita akan mereview One Piece lagi. Ini adalah dari karakter Rusa Kutub, yaitu Chopper. Langsung saja kita rakit teman-teman, check it out. Oke teman-teman, sekarang akan saya jabarkan part dan detail dari mini figur Chopper dari KOPF ini ya. Kita mulai dari paling atas, kita akan mendapatkan topi berwarna pink. Dan ini sangat cocok dengan topi yang memang digunakan Chopper ya. Di sampingnya itu ada print dari tanduk dan di depan ada print dari X. Berikutnya kita lihat dari kepalanya, di print pada bagian depan seperti ini menyerupai kepala Chopper teman-teman. Ini cukup mirip. Kemudian untuk torso dan kakinya menggunakan warna coklat butek seperti ini ya teman-teman. Di print pada bagian depan dan belakang kita lihat pada bagian depan ada print bulu-bulu. Sedangkan pada bagian belakang ada print tas. Kemudian untuk kakinya kita lihat di print celana seperti ini ya. Jadi celananya berwarna coklat tua di print depan dan belakangnya. Kemudian untuk telapak tangannya ini yang agak aneh ya, berwarna kuning. Harusnya warna coklat sama dengan badannya harusnya bisa lebih pas ya. Kalau kuning ini jadi agak aneh sih, ini salah satu kelemahannya. Dan paling bawah kita juga akan dapatkan sebuah base sebagai tatakannya. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa foto yang telah saya ambil dengan minifigur ini. Check it out! Niko. Kaniku no shichuu wa nabe de koto koto 3 jikan. Jiku. Shikaniku. Oke teman-teman, jadi sekian untuk review minifigur Chopper dari KOPF kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.